بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة صلاة سبوه رحمني ورحمكم الله InsyaAllah pada pagi yang berbahagia ini InsyaAllah di pagi yang penuh dengan keberkahan ini Kita akan melanjutkan kembali sirah perjalanan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita masih di dalam pembahasan seorang sahabat mulia beliau adalah khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua gelar yang pertama sekali yang diberikan oleh para sahabat dengan gelar Amirul Mukminin Amirul Mukminin itu pertama sekali diberikan gelar tersebut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Insyaallah dari berbagai kisah-kisah yang akan kita sebutkan nanti di sana akan banyak sekali pelajaran-pelajaran hikmah-hikmah yang mungkin bisa untuk kita ambil, yang mungkin untuk bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tidak ada di dalam kisah-kisah para salafun soleh kisah-kisah orang-orang soleh kita terdahulu, kecuali di dalam kisah-kisah tersebut akan banyak sekali mutiara-mutiara pelajaran-pelajaran yang bisa untuk kita ambil dan bisa untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sampai kepada pembahasan bahwasanya Umar radhiyallahu taala anhu memiliki firasat yang sangat peka. Terkadang firasat-firasat Umar radhiyallahu taala anhu seringkali mengenai sasaran sehingga di dalam sebuah kisah Umar radhiyallahu ta'alannu didatangi oleh seseorang seorang tersebut datang dari negeri yang sangat jauh Umar bertanya kepada seorang tersebut Masmuk siapa namamu Dia menjawab namaku adalah Jamrah Nama bapakmu Nama bapakku adalah Syihab Kemudian kamu berasal dari mana? Berasal dari mana ini mungkin nama uh, provinsinya, nama provinsinya. Disebut oleh seorang laki-laki tersebut Haratun Nar. Kemudian di Haratun Nar itu di mananya? Kata kata seorang laki-laki ini menjawab di Zatul Lazah. Para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata nama-nama yang disebutkan oleh laki-laki ini adalah nama-nama yang tidak bagus, memiliki makna yang jelek. Nama dia, yakni seorang laki-laki yang datang kepada Umar tersebut bernama Jamroh. Jamroh itu, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, adalah bara api. Jamroh, bara api. Kemudian, nama bapaknya adalah Syihab. Syihab itu adalah meteor yang sangat panas sekali, sama jadi maknanya hampir sama yaitu sebuah hal yang mengandung zat yang panas kalau jamroh juga memiliki kandungan yang panas kemudian syihab juga adalah nama meteor yang juga panas kemudian nama daerahnya adalah al-harokoh al-harokoh ini adalah kebakaran al-harokoh ini api yang sangat besar kemudian di harokoh itu sebutkan kecamatannya Haratul Nar. Harratun nar itu adalah panasnya api. Kemudian daerah kampungnya diperkecil lagi yaitu Zatul Lazo. Zatul Lazo hampir memiliki makna yang sama yaitu api yang sangat besar yang memiliki panas yang begitu dahsyat. Zatul Lazo. Kata Umar radhiyallahu taala anhu kepada laki-laki ini dengan mendengar beberapa nama-nama yang disebutkan tadi, kata Umar adrik ahlaha. Adrik ahlak cepat segeralah kamu menemui keluarga-keluargamu karena sesungguhnya kampung halamanmu telah terbakar. Ketika mendengar kalimat itu dari Umar radhiyallahu taala anhu laki-laki ini bergegas pulang ke kampung halamannya dan dia benar-benar mendapatkan kampung halamannya dalam keadaan terbakar. Ini firasat Umar radhiyallahu taala anhu. Dan masih banyak lagi firasat-firasat Umar radhiyallahu taala anhu yang terkadang itu benar dalam sebuah kisah dijelaskan oleh para ulama ada seorang tabi'in yang berasal dari Yaman beliau lebih dikenal dengan kunyahnya yang bernama Abu Muslim Abu Muslim adalah seorang tabi'in yang sangat taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kuat ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala manakala Abu Muslim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seorang raja yang diaman, penguasa diaman. dan penguasa ini hanya tidak hanya sekedar menguasai daerah akan tetapi di samping itu dia juga mengaku dirinya sebagai seorang nabi dan ini terjadi pada zaman kekhalifaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu di mana kita ketahui bahwasanya setelah meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali orang-orang yang mengaku dirinya Nabi termasuk di sekitar Madinah adalah Musailamah Al-Kazzab namun di luar dari kota Madinah juga ada yang mengaku dirinya Nabi yang bernama Al-Asadul Unsi Al-Asadul Unsi ini mengaku dirinya seorang Nabi manakala dia memanggil Abu Muslim wahai Abu Muslim Apakah engkau mengimani bahwasanya aku adalah seorang nabi? Kata Abu Muslim menjawab tidak kamu adalah orang biasa dan saya meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir dan tidak akan mungkin ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Abu Muslim tidak meyakini dan tidak beriman kepada Al-Asadul Unsi akhirnya Al-Asadul Unsi menggerakkan masanya untuk menangkap Abu Muslim dan membuat api unggun yang begitu besar sehingga di dalam api yang besar tersebut dilemparkanlah Abu Muslim ini. Namun setelah Abu Muslim ini dilemparkan, kata para ulama, api itu uh, api itu mati dan didapatkan Abu Muslim dalam keadaan sedikit pun tidak disentuh oleh api. Lalu Al-Asadul Unsi khawatir dengan Abu Muslim ini. Jangan-jangan Abu Muslim ini kalau dibiarkan lama-lama di kota Yaman, dia akan merebut kekuasaan Al-Asadul Unsi Sehingga Al-Asadul Unsi Memerintahkan para jamaahnya Dikatakanlah jamaahnya Untuk mengusir Abu Muslim ini keluar dari kota Yaman Akhirnya mau tidak mau Abu Muslim harus keluar dari kota Yaman dan menuju kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Madinah. Sesampainya di Madinah, Abu Muslim berdirilah di salah satu tiang dari tiang-tiang Masjid Nabawi dilihat oleh Umar radhiyallahu taala anhu Umar mengenal dari segi pakaiannya bahwasanya seorang ini yang berdiri di salah satu tiang-tiang Masjid Nabawi adalah berasal dari kota Yaman terlihat dari pakaiannya ditanya oleh Umar radhiyallahu taala anhu Wahai saudaraku bagaimana kabar saudara kita yang saya terdengar bahwasanya ada salah seorang saudara kita yang dibakar oleh al asadul unsi akan tetapi ia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ia tidak sedikit pun dimakan salah satu dari anggota tubuhnya oleh api tersebut kata laki-laki ini menjawab iya saya tahu kabar tersebut namanya adalah Abdullah bin Saub jadi nama aslinya adalah Abdullah bin Saub akan tetapi dia lebih dikenal dengan Abu Muslim untuk apa? Untuk menyembunyikan status dia tadilah sebenarnya orang yang dibakar tersebut. Akan tetapi Umar tahu dengan firasatnya, demi Allah. Saya berfirasat bahwasanya orang tersebut dia yang dibakar oleh Al-Asadul al unsi itu adalah engkau. Dengan mau tidak mau Abu Muslim mengakui jati dirinya, ya benar, sayalah orangnya. ketika bertemu dengan orang tersebut apa yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu taala anhu disalam oleh Umar kemudian dicium oleh Umar keningnya dan dibawa oleh Umar radhiyallahu taala anhu untuk menemui Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan mengatakan kepada Abu Bakar wahai Abu Bakar inilah Abu Muslim yang dibakar oleh Al Asadul Unsi akan tetapi tidak sedikit pun dari anggota tubuhnya dimakan oleh api dan dia benar-benar sama seperti apa yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Para hadirin melihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara firasat-firasat Umar radhiyallahu taala anhu yang terkadang sasarannya tepat karena memang Umar radhiyallahu taala anhu tidak dirasuki tidak dibisikkan oleh para syaitan-syaitan karena syaitan itu sendiri takut kepada Umar radhiyallahu taala anhu sehingga pikirannya jernih sehingga firasatnya terkadang peka karena memang dia tidak diganggu dan tidak dibisikkan oleh bisikan-bisikan syaitan. Para hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada pembahasan yang lainnya yaitu ungkapan Umar radhiyallahu ta'ala anhu dan ungkapan ini adalah ungkapan yang sangat dikenal bahwasanya Umar radhiyallahu ta'ala anhu ingin menjauhi para sahabat-sahabatnya dari perbuatan-perbuatan syirik. Ungkapan itu adalah manakala Umar ingin melakukan manasik haji. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya di dalam ritual-ritual manasik haji Disebut dengan diantaranya adalah tawaf. Dan diantara tawaf disunnahkan bagi kita untuk mencium hajar aswad. Hanya sekedar sunnah. Ketika masuk dalam ritual ini, Umar pun menghadap hajar aswad. Seraya berkata, Inna kehajar sungguhnya engkau adalah batu biasa, kata Umar. Inna kehajar sungguhnya engkau adalah batu biasa. wala tanfa wala tadur dan engkau tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan bahaya kepada orang lain laula anni raaitu anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qabbalaki ma qabbaltuki seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu niscaya aku tidak akan menciummu Perkataan dan ungkapan ini adalah keinginan Umar radhiyallahu taala anhu agar para sahabat-sahabat itu ketika mencium Hajar Aswad itu tidak menimbulkan sifat-sifat kurafat atau kepercayaan-kepercayaan yang aneh bahwasanya batu tersebut bisa mendatangkan suatu yang bisa memberikan manfaat apalagi bisa memberikan bahaya kepada orang lain sehingga keluarlah ungkapan ini Sesungguhnya engkau adalah batu biasa dan engkau tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada orang lain dan juga tidak bisa menolak bahaya kepada orang lain. Para hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ungkapan yang sangat bagus sekali yang hampir-hampir di zaman sekarang ini sudah tidak ditemukan lagi. Bahkan banyak sekali kalau kita lihat orang-orang jamaah umroh, jamaah haji berkeyakinan bahwasanya situs-situs sejarah yang ada di Mekah itu adalah tempat-tempat yang keramat. Di sana mereka berdoa, mereka meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana mereka beribadah salat. Akan tetapi tidak ada satu pun penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tempat-tempat itu memberikan keramat, memberikan manfaat atau bisa memberikan atau menolak bahaya dari seseorang. Contohnya adalah di tempat pertama sekali Rasulullah SAW menerima wahyu di Gua Hira. Di Gua Hira sekarang ini kalau kita lihat tempatnya biasa saja. Tidak dihiasi oleh kerajaan-kerajaan Saudi. Kalau di tempat kita mungkin tempat ini akan dijadikan situs untuk mencari dan menambah masukan-masukan e, perekonomian para masyarakat-masyarakat sekitarnya. Akan tapi kalau di Saudi tempat ini biasa saja tapi siapa yang membuat tempat ini menjadi luar biasa itu biasanya adalah jamaah -jama jamaah umroh jamaah jamaah haji yang datang dari luar Saudi khususnya Indonesia ini kalau kita lihat di sana mereka berdoa bahkan ada yang sholat di sana sholat sebagaimana itu seperti dijadikan tempat sholat yaitu masjid padahal tidak ada syariatnya tempat tersebut untuk kita mendirikan sholat pada tempat tersebut. Bahkan Umar radhiyallahu taala anhu pernah menebang sebuah pohon yang pohon tersebut adalah sangat besar dan pohon itu memberikan manfaat sebenarnya. Di antara manfaatnya adalah ketika orang yang bepergian dalam keadaan safar, kemudian dalam keadaan capek dia harus berhenti dan beristirahat di bawah pohon itu bernaung, memberikan manfaat. Akan tetapi ada beberapa sahabat-sahabat Umar di antara para tabi'in yang menjadikan pohon tersebut adalah tempat kunjungan setiap pekannya. Ada juga sahabat yang melakukannya menjadikan tempat tersebut kunjungan di setiap bulannya. Kenapa? Karena pohon itu adalah pohon di mana Rasulullah SAW alaihi wasallam membaiat para sahabat-sahabatnya. Disebut dengan Baiatul Ridwan. Jadi di bayatul Ridwan itu Rasulullah SAW membayat para sahabat-sahabatnya di bawah pohon ini. Lalu setelah meninggal Rasulullah SAW, pohon ini dijadikan oleh para sahabat-sahabat dan tabiin tempat yang sering dikunjungi. Lalu timbullah kekhawatiran Umar radhiyallahu radhiyallahu taala anhu khawatir kalau nanti meninggal para sahabat-sahabat ini, meninggal para tabiin tabiin ini, tempat ini tidak lagi diketahui asal usul sejarahnya, lalu dijadikan oleh masyarakat umumnya ini adalah tempat yang memberikan manfaat atau tempat yang keramat kalau kita anggap adalah tempat yang memberikan keramat kepada orang lain sehingga apa yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu taala anhu pohon tersebut ditebang oleh Umar radhiyallahu taala anhu untuk menutup pintu atau celah agar para sahabat-sahabat Umar atau generasi setelah Umar tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin melihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagaimana sikap Umar memiliki keyakinan dan memiliki firasat uh, khawatiran agar orang-orang setelah generasi para sahabat para tabiin untuk tidak jatuh kepada kesyirikan, beliau tutup pintu-pintu tersebut sehingga beliau melakukan hal-hal yang terkadang di benak pikiran kita adalah sebuah hal yang tidak memberikan manfaat sedikit pun akan tetapi inilah kebijakan beliau dan beliau di saat itu adalah sebagai seorang khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita masuk kepada sikap beliau manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat apa yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Umar radhiyallahu taala anhu termasuk di antara para sahabat-sahabat yang tidak percaya kalau Rasulullah SAW meninggal dunia. Umar termasuk para sahabat yang tidak percaya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Sehingga beliau mengatakan barang siapa yang mengatakan Muhammad telah meninggal dunia maka sungguh akan aku potong kaki dan tangannya bahkan dalam riwayat yang lain sungguh akan aku penggal orang tersebut yang mengatakan bahwasanya Muhammad telah meninggal dunia sesungguhnya Muhammad tidaklah meninggal dunia beliau hanya pergi sesaat untuk menemui Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Musa alaihi salam menemui Allah selama 40 hari Kemudian setelah itu Nabi Musa kembali lagi menemui para umat-umatnya. Begitulah yang terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar radhiyallahu taala. Dan ini, yang sikap ini sebenarnya menguntungkan sebahagian kaum Muslimin. Kenapa keyakinan ini bisa memberikan keuntungan kepada kaum Muslimin? Karena ketika ungkapan ini tidak keluar dari Umar radhiyallahu taala anhu, pasti akan goyang keimanan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan desas-desus yang dikembangkan oleh orang-orang munafik. Kita tahu bahwasanya orang-orang munafik sudah banyak tersebar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi masih menyembunyikan kenifakannya, menyembunyikan kemunafikannya. Kemudian terlihat muncul orang-orang munafik itu manakala telah meninggalnya Rasulullah SAW dan di saat Rasulullah SAW meninggal mereka mendesus-desuskan isu ini lihat Muhammad Rasul kalian yang kalian mengatakan bahwasanya Muhammad itu adalah seorang Rasul sekarang dia telah meninggal dunia apa yang harus kalian imani dari seorang yang sudah meninggal dunia seorang bangkai yang sudah menjadi mayat yang akan dikuburkan inikah yang kalian imani mereka sudah mati kata orang-orang munafik di saat itu dan kalimat-kalimat ini disebarkan ditebarkan di kalangan kaum muslimin muslim, para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya keluarlah kalimat tersebut dari Umar radhiyallahu taala anhu untuk memberikan rasa takut kepada orang-orang yang menyebarkan berita-berita yang seperti ini. Namun para hadirin melihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika datang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar dalam keadaan sudah meninggal dunia keluarlah Abu Bakar seraya berkhutbah mengatakan bahwasanya barang siapa yang menyembah Muhammad sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia dan barang siapa yang menyembah Allah sesungguhnya Allah Maha hidup di sinilah kalimat yang keluar dari Abu Bakar sehingga ketika mendengar sebuah ayat Lalu Umar radhiyallahu taala anhu ketika itu kembali daripada pendapatnya yang mengatakan Nabi Muhammad tidak meninggal dunia dengan ayat ini bacakan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan beliau mengatakan ketika emosinya sedang meluap saya benar-benar tidak mengetahui ayat tersebut padahal Umar radhiyallahu taala anhu pun menghafal ayat itu namun ketika emosinya begitu besar sehingga dia lupa terhadap sebuah ayat yang menjelaskan bahwasanya tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul dan dia juga manusia yang biasa bisa mati sebagaimana para rasul-rasul terdahulu juga wafat atau meninggal dunia. Para hadirin melihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada pembahasan berikutnya yakni rasa takutnya Umar radhiyallahu taala anhu manakala beliau menjabat sebagai Khalifah karena takut tanggungjawab yang diberikan kepada beliau, beliau tidak uh, amanah terhadap tanggungjawab tersebut. Di antara rasa takut Umar radhiyallahu taala anhu, ketika ada dua ekor onta, dua ekor onta ini adalah onta zakat yang biasanya dititipkan oleh kaum muslimin manakala berzakat. onta lalu onta ini diletakkan di tempat khusus penitipan onta zakat yang disebut dengan bima jadi tempat onta zakat di zaman Rasulullah SAW itu nama daerahnya dikenal dengan bima jadi sampai sekarang nama ini masih disematkan di duku bima insya Allah namanya benar bima bima Lalu tempat ini banyak sekali kumpulan-kumpulan onta yang khususnya onta ini adalah onta zakatnya kaum muslimin. Namun di terik matahari yang sangat panas, di antara kumpulan onta itu ada dua onta yang lepas lari dari kumpulan kawanan-kawanannya. Dikejar oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Ketika dikejar oleh Umar, Umar melewati tempat tinggalnya Utsman melewati rumah Utsman radhiyallahu taala anhu Utsman melihat dari kejauhan siapa sosok seorang laki-laki di terik panas di tengah matahari keluar di siang bolong dalam keadaan sangat kuat sekali untuk menghadapi panas teriknya matahari tersebut karena tidak ada di saat itu di jam itu ada orang yang keluar kecuali sosok seorang laki-laki yang dilihat oleh Utsman ini. Akhirnya Utsman memiliki kelembutan hati, memiliki kebaikan yang sangat besar, memerintahkan dua karyawannya, dua anak buahnya untuk melihat siapa seorang laki-laki yang dari kejauhan terlihat oleh Utsman tersebut. Datangkanlah oleh dua karyawan Utsman ini melihat ternyata sosok laki-laki tersebut adalah Umar radhiyallahu taala anhu. Ketika mendengar beliau adalah Umar Usman berteriak, dan Usman tidak berani keluar karena memang sangat panas sekali. Berteriak, "Manggil, wahai Umar, segeralah datang ke rumah saya, istirahat sejenak. Apa yang kau lakukan sehingga engkau harus berpanas-panasan, sehingga engkau harus keluar dari rumahmu? Di terik matahari yang sangat panas di siang bolong ini!" kata Umar. "Aku sedang mengejar dua onta yang sedang lepas dari..." kumpulan onta-onta yang ada di tempat zakat di mana onta tersebut dikumpulkan oleh kaum muslimin. Di sini kata para ulama, Utsman radhiyallahu Umar radhiyallahu taala anhu memiliki tanggung jawab yang sangat besar dan beliau benar-benar mengemban amanah tersebut dan menunaikannya dengan betul-betul maksimal sehingga hanya sekedar dua onta saja yang lepas dia harus turun tangan untuk menjemput onta ini. Kenapa? Karena dia merasa bahwasanya onta ini adalah bagian daripada tanggung jawabnya dan onta ini lepas di atas kepemimpinannya. Maka dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kepemimpinan tersebut walaupun itu kaitannya dengan hewan binatang sekalipun. Para dirimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kasus-kasus yang lain, contohnya terhadap putranya sendiri, Ibnu Umar, yang disebut dengan Ibnu Umar, nama aslinya adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar pernah di suatu saat pergi ke pasar, pasar tempat di mana e, dijual di sana juga berbagai jenis hewan-hewan e, peliharaan, khususnya adalah binatang ternak. Ibnu Umar radhiyallahu taala membeli seekor onta yang terlihat masih kecil dan kurus. Namun Ibnu Umar ketika membeli onta tersebut, dia titipkanlah onta ini di tempat penitipan onta-onta zakat di Bima. Kemudian beberapa lama kemudian, tidak berapa lama kemudian, setahun atau dua tahun, onta ini terlihat sudah gede, besar dan siap untuk dijual dan akan mendapatkan keuntungan besar dari penjualan tersebut. Akhirnya diambil kembali oleh Ibnu Umar dan dia seretlah onta tersebut untuk dijual. Karena terlihat onta ini sudah terlihat besar dan akan mendapatkan keuntungan yang besar apabila dijual. Lalu Ibnu Umar dan para sahabat-sahabat yang lain yang ingin menjual onta melewati Umar radhiyallahu anhu. Umar bertanya kepada putranya Wahai Ibnu Umar, dari mana engkau mendapatkan onta ini? Diceritakanlah oleh ibnu Umar, saya mendapatkannya dari hasil pembelian yang saya beli di pasar, kemudian saya titipkan, saya gemukan di bima. Kata Umar mengatakan, apakah ketika engkau menitipkan onta tersebut, engkau menitipkan biaya? pakannya, biaya pemeliharaannya. Kata Ibn Umar mengatakan tidak, saya hanya sekadar menitipkan saja. Kata Umar radhiyallahu taala kembalikan onta tersebut dan kamu hanya berhak untuk mendapatkan senilai daripada harga ontamu dulu. Dulu berapa kamu beli? Sekian. Maka kamu hanya mendapatkan keuntungan itu saja. Dan kamu tidak mendapatkan lebih daripada itu. Ini kata para ulama, ketakutan, rasa takut Umar radhiyallahu taala anhu yang manakala beliau radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah. Nah bagaimana lagi dengan nauzubillah dengan kepemimpinan kepemimpinan kita pada zaman sekarang? Bukan hanya sekedar satu ekor unta, dua ekor unta. Bahkan miliaran ...terlionan... yang mereka gunakan untuk pribadi mereka. untuk keluarga mereka dan ini tentu tanggung jawabnya lebih besar lagi. Tentu tanggung jawabnya lebih besar lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat lagi kaitannya terhadap rasa takut Umar radhiyallahu taala anhu manakala menjadi pemimpin, beliau itu pernah sering kali memang sering kali mengelilingi dan melihat keadaan-keadaan onta zakat, onta yang menjadi zakat dari kaum muslimin. Satu persatu onta tersebut diperiksa oleh Umar radhiyallahu taala Diperiksa oleh Umar. Kalau memeriksa anta itu kata para ulama mengetahui sakit atau tidak sakitnya adalah dia biasanya dipegang bokongnya. Dipegang ditempelkan oleh Umar dengan tangannya lalu diperiksa satu persatu oleh Umar. Lalu bertanyalah para sahabat, "Wahai Umar, apa yang kau lakukan? Engkau adalah seorang khalifah, Pekerjaan-pekerjaan seperti ini tidak perlulah engkau yang mengerjakan. Begitu banyak orang yang bisa engkau perintahkan, tahu karyawan-karyawanmu yang lain, staf-staf yang lain yang bisa kamu yang eh, yang bisa kamu perintahkan untuk memeriksa kesehatan onta-onta tersebut. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, aku tidak ingin salah satu dari onta ini ketika di zaman kepemimpinanku ada yang sakit kemudian tidak diperhatikan ini binatang bagaimana lagi dengan para rakyat-rakyatnya para sahabat-sahabatnya sehingga memang pada kepemimpinan Umar radhiyallahu taala anhu dirasakan oleh para sahabat-sahabat keadilan yang didapatkan dari Umar radhiyallahu taala anhu kalau kita lihat dari manusia dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperhatikan oleh Umar sangat banyak sekali sangat banyak sekali bahkan orang-orang yang di luar kota Madinah Bukan di Madinah khususnya yang jadi pusat perhatian, bukan di ibu kotanya saja yang diperhatikan oleh Umar radhiyallahu Bahkan di luar daripada, daripada kota Madinah juga menjadi pusat perhatian Umar radhiyallahu taala radhiyallahu taala anhu. Dan dikisahkan bahwasanya Umar memang kebiasaannya di setiap malamnya sebelum beliau istirahat, beliau menyisakan waktu untuk bulusukan. Bulusukannya bukan di siang hari, karena kalau di siang hari pasti dilihat oleh orang, kemudian akan mendapatkan pujian. Di zaman sekarang kan kalau orang mau belusukan akan disorot oleh kamera. Jadi orang semangat untuk belusukan, apalagi di zaman-zaman sebentar lagi ada pemilihan-pemilihan. Itu terlihat akan semangatnya seseorang itu belusukan. Tapi di zaman Umar radhiyallahu taala anhu malah sebalik daripada itu. Umar radhiyallahu taala anhu belusukannya bukan di siang hari, sehingga tidak disorot, tidak dilihat oleh para sahabat-sahabat yang lain. Di malam hari dan itu sangat jauh dari kota Madinah. Didapatkanlah oleh Umar radhiyallahu taala anhu sebuah rumah yang terdengar ada jeritan-jeritan tangisan dari anak-anak dari pemilik rumah tersebut. Disamperin oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Dilihat dan bertanyalah Umar Ketika pintu, bolehkah saya mendekat? Bolehkah, bolehkah saya masuk dalam rumah ini? Kata seorang janda tersebut, memang waktu itu adalah janda. Dan janda ini tidak mengetahui bahwasannya yang izin kepadanya untuk masuk ke dalam rumah ini adalah sosok khalifah Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Perempuan ini mengira hanya hanya orang-orang biasa saja. Bukan sosok Umar. Karena tidak mungkin Umar harus keluar dari kota Madinah dan mengecek satu persatu dari rumah-rumah rakyat-rakyatnya yang dipimpin perempuan yang tidak mengetahui bahwasanya sosok yang datang ke rumahnya adalah Umar. Umar beserta dengan dalam riwayat adalah pembantunya dalam riwayat yang lain adalah bersama Ubay bin Kaab. Umar bersama Ubay bin Kaab masuk izin ngobrol dengan perempuan janda ini memiliki tiga anak yang masih kecil-kecil dalam keadaan menangis. Kata Umar bertanya. Wahai wanita, wahai perempuan, kenapa anak-anakmu menangis? Wahai Umar, uh, dia belum mengetahui. Wahai laki-laki, sesungguhnya anakku menangis karena dua sebab: yang pertama karena kelaparan, yang kedua karena musim dingin. Jadi, karena ada dua sebab: karena musim dingin dan karena kelaparan. Lalu, perempuan ini mengatakan, "Kami sudah lama." Tidak memiliki bahan yang untuk dimasak. Bahkan anak-anakku sekarang yang menangis ini hampir tiga hari sudah tidak makan. Terus apa yang engkau lakukan di depan api unggun yang seolah-olah di atasnya ada periuk, ada tempat masak, wadah yang engkau masak itu apa di dalamnya? Kata perempuan ini tidaklah sekedar hanya air saja yang saya masak. Dalam riwayat yang lain. batu yang dimasak oleh perempuan ini sehingga manakala anaknya menangis minta makan umi makan makan sudah lapar uminya menjawab nak belum masak makanannya belum matang belum bisa dimakan tapi hal itu sampai tiga hari kata perempuan ini dengan mengungkapkan sebuah kalimat ya kami termasuk keluarga yang tidak diperhatikan oleh seorang khalifah yang bernama Umar padahal yang datang menemui di situ adalah Umar radhiyallahu taala Mendengar kalimat tersebut, Umar bergegas pulang menuju Baitul Mal. Di antara Baitul Mal itu bukan hanya sekedar uh, dinar, dirham, emas dan perak di sana akan tapi juga ada tempat khusus bahan-bahan uh, pakan yang bisa untuk diberikan kepada kaum muslimin yang membutuhkan. Akhirnya di malam itu juga Umar dan Ubay bin Kaab pulang ke Madinah menuju Baitul Mal dan mengambil bahagian yang sangat besar untuk diserahkan kepada seorang janda ini beserta dengan tiga anaknya yang sedang kelaparan. Ketika sampai di Baitul Mal, Umar radhiyallahu taala anhu mengangkat gandum yang sangat berat yang jumlahnya sangat besar yang ingin diberikan oleh Umar kepada perempuan janda ini. Kata Ubay bin Ka'ab, Wahai Umar, engkau adalah seorang khalifah. Biarkan saya yang mengangkatnya. Saya akan membawanya ke rumah perempuan tersebut. Engkau hanya menemani saja. Kata Umar, "Tidak, wahai Ubay. Apakah engkau juga mau memikul dosa ini? Jika engkau ingin memikul yakni gandum ini ke rumah perempuan itu, artinya engkau juga harus memikul dosa ini." Kata Ubay, saya tidak mau memikul dosa tersebut wahai Umar kalau begitu biarkan saya yang bawa untuk menebus bahwasanya ini adalah bagian dosa buat saya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa saya tersebut ketika gandum tersebut dipikul sendiri oleh Umar radhiyallahu taala anhu ditemani oleh Ubay bin Ka'ab dalam riwayat lain oleh pembantunya ketika sampai di rumah perempuan ini Umar radhiyallahu taala anhu membawa tidak hanya sekedar gandum saja tapi dibawalah beserta dengan lauk pauknya di antaranya adalah minyak yang bisa untuk memasak dan mengolah tepung ini atau gandum ini menjadi makanan siap untuk dimakan. Ketika sampai kemudian Umar radhiyallahu taala anhu memasaknya. Jadi tidak diserahkan gandum itu mentah begitu saja akan tapi Umar masih meluangkan waktunya untuk mengolah gandum itu supaya bisa menjadi makanan yang bisa dimakan oleh anak-anak si janda ini. Setelah masak lalu diberikan oleh Umar radhiyallahu taala anhu kepada anak-anak yang sedang menangis kelaparan tersebut ditunggu oleh Umar sampai anak tersebut benar-benar makan senang bergembira kemudian kenyang dan tertidur kembali barulah Umar radhiyallahu taala anhu meninggalkan rumah sang janda ini dan mengatakan wahai perempuan jika engkau ingin menemui Umar temuilah Umar Niscaya kamu akan mendapati saya di sana. Tapi sang perempuan ini tidak tahu bahwasanya sosok laki-laki yang datang ke rumahnya itu adalah Umar akan tapi Umar mengatakan kepada perempuan ini jika engkau ingin menemui Umar khalifah Amirul Mukminin ke Madinah maka temuilah Umar tersebut niscaya kamu akan menemui saya. Lalu pergilah pamitlah Umar radhiyallahu taala anhu. Ini adalah perhatian yang sangat besar. Umar radhiyallahu taala anhu kepada rakyat-rakyatnya yang menjadi di bawah pimpinannya. Tidak hanya kepada rakyat-rakyatnya sekali lagi bahkan kepada binatang-binatang pun Umar radhiyallahu taala anhu benar-benar memperhatikan. Bahkan dalam ungkapan yang lain Umar mengatakan, "Kalau seandainya ada seekor kambing, seekor kambing tersebut adalah merupakan kambing zakat dari kaum muslimin lalu dia lari, hilang dan tidaklah kambing tersebut didapatkan di pojok ujung Uh, Plestin di sana, niscaya aku akan tetap kejar kambing tersebut, dan akan aku bawa ke Madinah ini untuk membebaskan tanggung jawabku, supaya aku tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena lalai di dalam mengurusi urusan uh, kenegaraan. Para hadirin, pula, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam uh, riwayat yang lain, bahwasanya. Ada seorang e, pegawai pegawai baitul mal pegawai baitul mal ini versisnya adalah obinya lah kalau kita anggap adalah office boynya lah bersih bersih setelah bersih bersih memang tidak lagi didapatkan di dalamnya ada harta kaum muslimin di dalamnya akan tetapi di dalam saat bersih bersih itu dia dapatkan ada satu dirham satu koin yang nilainya satu dirham satu dirham itu Sebenarnya tidak banyak jumlahnya, tidak banyak uh, uh, satu dirham itu kira-kira satu ekor ayam sekarang anggaplah lima ribu. Jadi, kira-kira lima -kira ribu di saat itu, bukan satu dinar. Kalau dinar, mungkin sekarang ini 3 juta atau 3 sampai tiga setengah jutaan. Kalau satu dinarnya, hanya satu dirham didapatkan oleh uh, pegawainya tersebut. Pegawainya ini bernama... Mu'aykim kalau tidak salah namanya Mu'aykim. Ketika bersih-bersih didapatkanlah satu koin yang nilainya satu ee, dirham. Satu dirham ini lalu diberikan oleh Mu'aykim ini kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar itu masih kecil sekali. Diberikanlah satu koin itu kepada Ibnu Umar putra Umar radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah di saat itu. Berikan lalu ketika dibawa uang tersebut dilihat oleh Umar, "Wahai Ibnu Umar, Kamu dapatkan dari mana uang ini? Saya tadi diberikan oleh Mu'aikim ketika dia bersih-bersih baitul mal, dia dapatkan satu koin yang tercecer, kemudian dia berikan kepada saya. Lalu ketika itu Umar marah, sangat-sangat marah kepada Mu'aikim dan kepada anaknya putranya ini karena mengambil satu dir, dirham, satu dirham yang sekitar 50 ribu saja para diri melihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan beliau mengungkapkan sebuah kalimat yang sangat mengejutkan bahwasanya mereka mereka rakyat rakyatku para sahabat sahabatku yang 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 dibawa ke pemimpinanku mereka pasti akan meminta pertanggungjawaban ini walaupun hanya satu dirham anggaplah masyarakat Madinah di saat itu 100 orang maka 100 orang ini akan menuntutku nanti pada hari kiamat. Oleh karenanya kembalikan uang ini supaya tidak ada lagi beban buatku nanti di akhirat para rakyat rakyatku menuntutku hanya gara-gara satu dirham. Para dirham oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal dia adalah putra dari Umar radhiyallahu taala Ya kalau kita wajar-wajar saja, wajar-wajar saja. Kalau kita mungkin mengat mengatakan itu wajar-wajar saja. Mungkin itu bagian daripada fasilitas yang diberikan kepada keluarga Umar, tapi Umar benar-benar tidak memanfaatkan fasilitas itu buat keluarganya. Yang diberikan kendaraan buat Umar, gaji diberikan kepada Umar, tapi gaji tersebut kadangkala tidak cukup untuk biaya kehidupan atau biaya hidup keluarga Umar, radhiyallahu Taala Anhu. Dalam sebuah kisah dijelaskan bahwasanya. Umar memiliki beberapa putra dan di antara putranya ini masih kecil. Biasa kalau putra masih kecil main dengan teman-temannya. Ternyata putra Umar radhiyallahu taala anhu ini memiliki pakaian yang sudah lama. Pakaian sudah lama sudah lapuk. Ada yang sobek bahkan terlihat ada di pakaian putra Umar radhiyallahu taala anhu tersebut ada tempelan-tempelan yang ditempel oleh ibunya. Ini seorang putra khalifah. Seorang putra khalifah akan tetapi anaknya, putranya memiliki pakaian yang lesu, pakaian yang sudah warnanya mungkin sudah tidak terlihat lagi warna apa asal dari pakaian tersebut bahkan terlihat sobek di sana dan di sini. Akhirnya pun kalau bermain dengan anak-anak yang lain, biasa kalau anak-anak memang saling saling ngeledek. "Hei, wahai fulan, pakaianmu jelek, pakaianmu bertempel-tempel, pakaianmu sobek, Akhirnya menangislah putranya ini mengadu kepada Umar dan mengatakan kepada Umar Wahai ayah belikanlah aku pakaian baru Aku minta pakaian baru, aku diejek, aku dicaci, aku dihina oleh teman-temanku karena aku memiliki pakaian yang jelek Lalu karena Umar memiliki fitrah seorang ayah, kasihan kepada anaknya Umar berkeinginan untuk membelikan baju baru buat anaknya akan tapi karena di saat itu memang Umar tidak memiliki lagi uang saku. Jadi jangankan untuk membeli, membeli pakaian buat anaknya, untuk mungkin membeli bahan makan yang akan dimasak di saat itu pun Umar juga kebingungan untuk mencari di mana. Akhirnya Umar berinisiatif ingin meminjam. Kalau kita mungkin cash bond lah ke baitul mal, minjam ternyata pegawai Baitul Mal ini ketika dituliskan oleh Umar sebuah surat proposal lah untuk meminjam kemudian ditulis di sana akadnya akan dibayar ketika bulan depan manakala gaji diterima oleh Umar radhiyallahu taala anhu dipotong potong gaji kata pegawainya wahai Umar apakah engkau bisa menjamin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan engkau umur sehingga engkau bisa membayarnya untuk bulan depan. Di saat itu Umar menangis, kemudian Umar tidak dan membatalkan. Umar membatalkan untuk meminjam pinjaman dari Baitul Mal karena beliau dinasihatkan oleh seorang pegawainya ini. Kalau kita mungkin menganggap pegawainya ini kurang ajar Seorang khalifah ketika ingin meminjam bukan diberikan akan tapi malah diberikan nasihat. Akan tapi Umar malah bersyukur. Beliau tidak marah. Beliau uh, sangat bersyukur sekali dan mengatakan sebuah kalimat, "Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala saya pegawai-pegawai yang keimanan yang luar biasa seperti ini memberikan nasihat kepada saya." Akhirnya Umar membatalkan untuk tidak meminjam di Baitul Mal dan dia memberikan sebuah nasihat kepada putranya wahai putraku saya berjanji insyaallah akan belikan pakaian pada dengan pakaian yang baru jika di bulan depan saya mendapatkan gaji dari baitul mal tersebut akhirnya diundur pembelian baju tersebut lihat bagaimana sosok seorang khalifah yang di saat itu tidak memiliki harta yang begitu mewah tidak memiliki harta yang 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 melimpah sebagaimana kekhalifaan kekhalifaan setelah beliau. ini yani kekhalifaan kerajaan-kerajaan setelah khalifah yang empat ini. Para hadirin mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang di saat kepemimpinan Umar dan e, para gubernur-gubernurnya -gubernur, dikenal dengan mereka-mereka tersebut memiliki kezuhutan yang benar-benar besar, Tidak hanya Umar, akan tapi Umar juga mewariskan kepada para gubernurnya. Pernah dalam sebuah kisah, Umar ini memiliki beberapa gubernur. Karena di zaman Umar, Umar itu membebaskan beberapa negara, jadi ekspansi ke beberapa negara mereka taklukkan negara ini sehingga negara tersebut menjadi negara Muslim. Di antaranya adalah e, negara yang dikuasai oleh raja e, Romawi yang ada di Syam. Kemudian di sana diutuslah seorang gubernur yang bernama Saad bin Amir. Kemudian Umar juga membebaskan negara yang dikuasai oleh Persia, yaitu Irak, Iran, dan di Irak tersebut dikirimlah seorang gubernur yang bernama Al mughirah bin Syu'bah. Kemudian di salah satu kisah di antara gubernur-gubernur Umar radhiyallahu anhu, yang di saat itu diutus oleh Umar untuk menjadi gubernur di Syam, tepatnya di Syria atau Suria kalau sekarang. Gubernur tersebut bernama Sa'ad bin Amir. Sa'ad bin Amir benar-benar seorang gubernur yang memiliki sifat yang hampir sama dengan sifatnya Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian utusan daripada Sa'ad bin Amir untuk menemui Khalifah Umar radhiyallahu taala anhu ketika itu di Badinah. Utusan ini membawa data-data orang miskin. Setelah di sensus ternyata ada beberapa orang miskin di sekitar Syam. Disebutkan di situ 10 atau 5 sampai 10 orang. 1 2 3 4 di antara nama-nama yang miskin itu ada nama Sa'ad bin Amir. Lalu Umar terkejut dan bertanya kepada utusan tersebut. Ini Sa'ad bin Amir siapa? Karena kan hampir sama mungkin nama-nama orang Arab. Ini Sa'ad bin Amir siapa? Kata Umar radhiyallahu ta'ala Kata utusan ini mengatakan Sa'ad bin Amir, kamu tidak kenal sosok laki-laki ini? Saya kenal, tapi mungkin saya salah orang. Kata utusan ini, beliaulah gubernur kami. Beliaulah gubernur kami yang memimpin kami saat ini. Jadi memang data miskin itu tidak banyak dibawa oleh oleh laki-laki ini. Tidak hanya 10 orang. Tidak sampai dari 10 orang. Tapi di antara 10 orang tersebut ternyata yang miskin dalam data tersebut adalah seorang gubernur yang ditunjuk langsung oleh Umar radhiyallahu taala Ketika sampai laporan ini kepada Umar, Umar ingin berikan hadiah kepada Sa'ad bin Amir ini. Hadiah yang disiapkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu sebesar seribu dinar. Seribu dinar kalau sekarang satu dinarnya anggaplah tiga juta. Berarti kalau seribu dinar berapa kira-kira sekarang? Berapa? 3M. 3M anggaplah itu bilangan yang sangat kecil kita ambil itu harga yang paling murah dari satu dinar itu anggaplah 3 juta yang paling murahnya karena satu dinar itu satu ekor kambing satu ekor kambing sekarang paling murah ya sekitar 3 jutaan 3 jutaan jadi berarti Umar menitipkan kepada utusan ini untuk diserahkan kepada sang gubernurnya yang miskin tersebut diberikan hadiah diambil dari Baitul Mal kira-kira jumlahnya 3M lalu dibawalah oleh utusan ini sampai ke rumah sang gubernur ini wahai Sa'ad bin Amir saya membawa hadiah dari sang khalifah untukmu dan ini harus saya sampaikan karena ini adalah merupakan amanah dari sang khalifah maka saya harus berikan dan serahkan hadiah ini kepadamu di saat itu apa kira-kira ekspresi yang terlihat dari sang gubernur itu terlihat wajahnya memerah kemudian seraya mengucapkan kalimat inna, wa inna kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu terdengar oleh istrinya yang berada di dalam rumah. Ketika itu keluar istrinya terperanjat mendengar kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. "Wahai suamiku, siapa yang meninggal? Apakah khalifah meninggal dunia?" Karena memang utusan ini adalah utusan yang bertemu dengan khalifah ketika pulang. Lalu ketika itu sang gubernur Sa'id bin Amir mengucapkan kalimat Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Dan terdengar oleh istrinya Istrinya langsung keluar dan bertanya kepada suaminya Wahai suamiku apakah khalifah meninggal dunia? Kata Sa'id bin Amir Bahkan lebih daripada itu Bahkan lebih daripada itu Artinya musibahnya lebih besar daripada meninggalnya sang khalifah Padahal hadiah Harta yang halal yang boleh dinikmati oleh sang gubernur tersebut karena ini merupakan pemberian daripada khalifah. Kan tapi dia menganggap ini adalah musibah yang sangat besar. Karena apa? Karena dia khawatir dengan dunia yang diberikan oleh Umar radhiyallahu taala anhu kurang ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan mungkin lalai ketika ingin mentaati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya seribu dinar tersebut dia beri-berikan, dia bagi-bagikan kepada orang-orang miskin di sekitarnya. Sehingga dia tidak memiliki walaupun hanya satu dinar, dia tidak ambil. Semua dia serahkan, dia berikan, dia bagi-bagikan kepada orang-orang yang dipimpinnya di sekitar kota Syam tersebut. Habislah selesai kepemimpinan beliau. Lalu beliau pulang ke Madinah dan bertemu lagi dengan Umar. Namun ketika bertemu dengan Umar, Umar ingin melanjutkan kepemimpinannya untuk menjadi sang gubernur di kota Syam. Akan tetapi, beliau menolak sehabis-habisnya. Akhirnya beliau melarikan diri dan beliau tidak mau menerima jabatan tersebut karena jabatan di pemerintahan tersebut yakni khalifah yang diberikan jabatan sebagai gubernur memang dunianya luar biasa. Sehingga beliau tinggalkan itu dan beliau benar-benar ingin melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selamat daripada gemerlapnya dunia. Karena beliau mengingat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu pernah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi sahabat lalu Rasulullah SAW mengatakan ilaika anni, ilaika anni. Pergilah menjauhlah kamu. Dilihat oleh para sahabat di antaranya adalah Abu Bakar. Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, engkau berbicara dengan siapa?" Ilaman tukallim, Kamu berbicara kepada siapa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan tamassalat lid dunia. Sesungguhnya dunia menyerupai sebuah sosok tapi tidak terlihat oleh para sahabat-sahabat yang lain. Hanya Rasulullah terlihat. Jadi dunia ini menjelma menjadi sosok yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendekat pada diri Rasulullah. Akan tapi diusir oleh Rasulullah, "Ilaika anni, ilaika anni. Pergilah menjauhlah dariku." Lalu ketika diketahui oleh para sahabat bahwasanya dunia telah menjelma dan dilihat oleh Rasulullah SAW tapi tidak dilihat oleh para sahabat-sahabat yang lain Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya dunia tersebut mengancam memberikan ancaman kepada Rasulullah SAW wa inna minni falan yanjua ahadun ba'dak wahai Muhammad mungkin engkau bisa bisa lolos dari godaan dunia, gemerlapnya dunia. Akan tetapi kamu belum bisa menjamin orang-orang yang setelahmu. Tapi engkau belum bisa menjamin bahwasanya orang-orang yang hidup setelahmu bisa bebas dari godaan dunia. Para hadirin melihatkan oleh Allah SWT dari hadis ini, maka banyak para sahabat-sahabat yang memiliki kehidupan yang zuhud. Sekali lagi para hadirin melihatkan oleh Allah SWT, zuhud tidak berarti tidak memiliki harta, tidak mengendarai kendaraan yang mewah, tidak memiliki rumah, bukan akan, tapi zuhud adalah mereka-mereka yang mengumpulkan harta-harta dari yang halal, kemudian sebahagian daripada harta tersebut dia salurkan untuk kepentingan agama Islam ini. Ini yang disebut dengan zuhud, yakni harta yang mereka ambil, mereka kumpulkan dari suatu yang halal, kemudian. sebahagian besarnya mereka infakkan untuk kemajuan dakwah al-Islam ini sebagaimana yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu taala anhu kita ketahui bahwasanya Umar juga memiliki keahlian dagang bahkan beliau termasuk pedagang yang sangat sukses tapi kesuksesannya tidak seperti kesuksesan yang diraih oleh Abu Bakar dan Utsman Abu Bakar dan Utsman memiliki keahlian bisnis yang sangat handal Umar juga seperti itu akan tapi Umar tidak seperti uh, sukses di dalam uh, menggeluti perdagangan seperti Abu Bakar dan Utsman. Akan tapi diketahui bahwasanya Umar juga memiliki harta yang sangat banyak sebelum menjadi khalifah. Kemudian ketika menjadi khalifah, harta itu habis. ludes bahkan beliau meninggal dunia hanya meninggalkan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Baitul Mal saja pakaian hanya dimiliki dua pakaian saja pakaian musim panas dan pakaian musim dingin itu pun fasilitas dari negara itu pun fasilitas dari baitul mal kemudian diberikan oleh baitul mal juga fasilitas kendaraan dan kendaraan itu hanya dipakai oleh Umar saja tidak boleh dipakai oleh keluarganya Umar tidak 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 berikan itu untuk dipakai oleh keluarganya khusus dipakai oleh Umar dan itu keperluannya adalah untuk keperluan negara saja. Sehingga para hadirin melihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah dalam sebuah kisah dijelaskan bahwasanya Umar radhiyallahu taala anhu ketika mengirim utusan-utusan untuk menaklukkan kota-kota yang tadinya melakukan kesyirikan kepada Allah kemudian ditaklukkan sehingga kota tersebut, negara tersebut mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kota Syam dan Syam itu tercakup di dalamnya Syria, Filistin, Yordan dan yang lainnya. Di antaranya adalah Filistin. Filistin ketika manakala telah berada di atas di bawah kekuasaan kaum muslimin dan Masjidil Aqsa ketika itu berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Akan tetapi, Masjidil Aqsa yang dulunya menjadi gereja, Masjidil Aqsa yang menjadi tempat ibadah orang-orang Nasrani ditaklukkan oleh kaum muslimin dan pendetanya mengatakan saya tidak akan berikan kunci Baitul Maqdis ini atau Masjidil Aqsa kalau kita kalau dulu dikenal dengan Baitul Maqdis. Kunci Baitul Maqdis ini tidak akan aku serahkan kecuali kepada pemimpin kalian. Ketika itu pemimpinnya adalah Umar radhiyallahu taala anhu yang berada di Madinah. Karena itu adalah sebuah syarat dari pendeta ini akhirnya Umar radhiyallahu taala anhu harus menepati syarat tersebut dan harus menuju Palestina di saat itu perjalanan antara Madinah dan Palestina menghabiskan waktu satu bulan hampir satu bulan seharusnya Umar radhiyallahu ta'ala anhu untuk mempersingkat perjalanannya ini dia bisa menggunakan fasilitas yang ada di Baitul Mal kendaraan yang sangat bagus misalnya dia ambil kuda yang sangat cepat yang ia gunakan untuk pergi ke sana akan tetapi <coughs> yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu dia berdua dalam riwayat dijelaskan beliau berdua bersama pembantunya, pembantu dan Umar radhiyallahu taalaanhu hanya menggunakan fasilitas kendaraan yang telah diberikan oleh baitul mal untuk dia gunakan. Itulah yang dia pakai untuk menuju baitul Maqdis. Dijelaskan kalau dinaiki kendaraan tersebut oleh Umar, kakinya ini jatuh ke tanah. Artinya saking saking gedenya badan Umar, besarnya badan Umar, kekarnya badan Umar dan kecilnya kendaraan tersebut. Sehingga ketika dinaiki oleh Umar, kakinya itu nyentuh tanah. Namun yang yang menggunakan kendaraan tersebut untuk menuju Baitul Maqdis karena berdua dan Umar menyepakati kepada bersama pembantunya, kita akan gantian untuk menaiki kendaraan ini. Kita akan gantian ketika nanti naik Umar kemudian lelah pembantunya lalu pembantunya yang naik Umar yang turun untuk menarik tali kekang kendaraan tersebut ketika sampai Qadarullah sampai di dekat perkumpulan orang-orang kaum muslimin yang menunggu kehadiran khalifah kemudian seorang pendeta besar yang ingin menyerahkan kunci Baitul Maqdis ini Qadarullah di dekat itu giliran pembantunya giliran pembantunya Akhirnya pembantunya yang menaiki kendaraan tersebut Umar yang berjalan. Kata pendeta ini menanyakan, "Yang mana khalifah kalian?" Karena tidak terlihat di antara dua sosok yang datang ini adanya perbedaan dari segi pakaian, dari segi mungkin perawakan badannya sama saja terlihat. "Yang mana khalifah kalian?" Kata para kaum muslim menjawab, "Yang khalifah adalah seorang yang menarik tali kekangan kendaraan tersebut. Lalu sang pendeta ini bersumpah dengan menyebut nama Allah sesungguhnya sosok khalifah ini telah termaktub, telah tertulis di dalam kitab kami. Berarti Umar radhiyallahu taala anhu tidak hanya tercatat sejarahnya di kaum muslimin akan tetapi pun juga tercatat dalam sejarah ini bahwasanya nama Umar telah disebut Sifat-sifat Umar ini telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Injil dan berupa Taurat. Disebutkan oleh mereka-mereka di dalam kitab-kitab dan kami benar-benar membaca sifat-sifat ini dan inilah saatnya aku melihat sosok tersebut langsung dengan mata kepalaku. Para hadirin melihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu ada tiga sahabat yang memakai menggunakan pakaian sangat megah mewah menggunakan kendaraan yang sangat yang sangat bagus lalu Umar mengatakan wahai para sahabat sahabatku apa yang kalian pakai ini apa yang kalian gunakan kendaraan dari mana yang kalian dapatkan ini artinya apa Umar tidak e, setuju dan mungkin sedikit ada kemurkahan pada diri Umar terhadap sahabat sahabatnya yang memiliki kendaraan yang sangat bagus kemudian memiliki baju yang sangat mewah akhirnya Umar memerintahkan tiga sahabatnya saat itu karena memang ini adalah acara formal acara yang 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 diadakan oleh antar negara antar dua kekuasaan besar jadi ini acara formal jadi tiga sahabat itu ya mungkin tentu cocok lah sudah sudah pas lah itu kalau menggunakan pakaian yang bagus mengendarai kendaraan yang 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 bagus akan tapi diperintahkan oleh Umar untuk pulang buka kembali baju-baju tersebut dari mana kalian dapatkan apakah itu didapatkan dari ghanimah ghanimah itu adalah harta rampasan perang kalau itu kalian dapatkan dari sana kalian harus buka kembali kalian letakkan dan kalian harus pakai pakaian biasa yang kalian pakai manakala kalian e, aku kirim untuk menaklukkan beberapa kota yang aku perintahkan karena mereka semuanya meletakkan kendaraannya kemudian melepaskan baju-baju tersebut dan menemui Umar radhiyallahu taala anhu dalam keadaan berpakaian biasa saja. Bukan artinya kita tidak boleh berpakaian mewah, boleh silahkan, akan tetapi pakaian tersebut bukan pakaian fasilitas umum yang digunakan oleh e, masyarakat umumnya. Jadi fasilitas yang digunakan yang belum diberikan izin untuk digunakan maka jangan digunakan oleh mereka-mereka yang tidak berhak untuk menggunakannya kata Umar radhiyallahu taala anhu apakah dunia ini telah memasuki pada hati-hati kalian sehingga kalian telah berubah kata Umar radhiyallahu taala anhu Para hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala ini beberapa kisah Umar radhiyallahu taala anhu manakala beliau memimpin e, kepemimpinan sebagai seorang khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua yang pertama adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan beliau setelah Abu Bakar digantikan oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Para hadirin dimuliakan oleh Allah. Kita masuk sedikit lagi walaupun masih banyak pembahasan tentang Umar radhiyallahu taala anhu, kita masuk kepada pembahasan e, tegasnya Umar radhiyallahu taala anhu. Tegas dalam beragama, tentunya tegas dalam beragama. Pernah seorang munafik berseteru dengan seorang Yahudi. Seorang munafik ini tentu terlihat beliau adalah salat. Kemudian terlihat keislamannya akan tapi ada penyakit kemunafikannya. Berseteru dengan Yahudi ada suatu yang mereka rebutkan. Namun dari perseteruan itu yang berhak memiliki sesuatu ini adalah kepada Cenderungnya kepada orang Yahudi karena memiliki bukti-bukti yang kuat bahwasanya hak ini adalah yang berhak menerimanya. Orang Yahudi tersebut, kata Rasulullah SAW, ketika hal ini telah dihukumi oleh Rasulullah SAW, orang munafik ini masih tidak atau kurang setuju dengan jawaban Rasulullah SAW. Akhirnya mereka kembali menemui Abu Bakar, lalu Abu Bakar memberikan keputusan yang sama seperti apa yang diputuskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang munafik ini juga masih masih belum puas dengan keputusan Rasulullah dengan keputusan seorang sosok Abu Bakar radhiyallahu taala Akhirnya orang munafik ini ingin uh, urusan ini dilaporkan untuk diputuskan kepada orang Yahudi saja. Ya ini pendetanya orang Yahudi bernama Kaab bin Al Ashraf. sudah kita berhukum dengan hukumnya Kaab bin Ashraf saja. Saya tidak mahu berhukum dengan hukumnya kaum Muslimin. Padahal dia adalah seorang Muslim saat itu. Tapi orang Yahudi ini tidak mahu, karena dia tahu bahwasanya kalau berhukum dengan hukumnya orang Yahudi, hukum orang Yahudi tersebut menerima sogokan atau riswah. Maka orang Yahudi ketika berhukum dia pasti akan membela. siapa yang paling besar bayarannya. Sehingga orang Yahudi ini tidak mau berhukum dengan hukumnya orang-orang Yahudi sendiri. Dia mau berhukum dengan hukumnya kaum muslimin. Sehingga orang Yahudi ini bersikeras untuk berhukum dengan hukumnya Rasulullah SAW. Kemudian belum juga puas orang munafik ini akhirnya pindah kepada Abu Bakar. Kemudian belum juga puas akhirnya pindahlah kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Melaporlah mereka berdua menemui Umar radhiyallahu taala anhu. Mereka sebutkan masalahnya begini, begini, kemudian Umar bertanya kepada mereka berdua, "Apakah kalian telah bertanya kepada seseorang sebelumku?" Orang Yahudi ini mengatakan, "Iya, saya sudah menanyakan masalah ini kepada orang-orang yang sebelum kamu, wahai Umar, siapa mereka?" Rasulullah itu Muhammad, kemudian Abu Bakar. Apa jawaban mereka? Jawaban mereka bahwasanya hak ini yang berhak menerimanya adalah orang yahudi ini dengan bukti-bukti dengan dalil-dalil dengan hujah-hujah yang sangat lengkap yang sangat kuat bahkan sudah terlihat bahwasanya hak ini yang berhak untuk menerimanya adalah orang yahudi ini. Terus apa yang kalian inginkan dariku? Saya tidak setuju kata orang munafik dengan apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah dan Abu Bakar. Karena saya seorang muslim, kenapa saya yang tidak dibela? Seharusnya saya yang dibela dan kalian harus mendukung dan berpihak pada saya kepada saya kata seorang Muslim ini, tapi Muslim ini munafik kata para ulama dalam riwayat ini. Lalu Umar mengatakan baiklah kalau itu yang yang kalian inginkan, tunggu sebentar saya masuk ke rumah. Umar masuk ke rumah lalu mengambil sebuah pedang, pedang dari Umar radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Umar mengatakan kalau kalian ingin ee, mengetahui apa keputusanku dari ee, masalah ini. Inilah keputusanku. Lalu dia tunjukkan pedang dalam riwayat itu dua sosok laki-laki yang, yang mendatangi Umar ini berhamburan lari ketakutan karena khawatir akan dipenggal oleh Umar, radhiyallahu Taala Anhu. Artinya apa? Umar benar-benar tegas. Kalau ini adalah keputusan Rasulullah wasallam sudah sami'na wa Jangan lagi cari-cari alasan celah untuk menghindari keputusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam, dalam uh, kisah yang lain Ada juga Sosok seorang Pendeta Yahudi Tapi tidak diketahui oleh Umar bahwasanya ini adalah Pendeta, artinya orang berilmu Dari kalangan Yahudi Tapi memang Rasulullah S.A.W memiliki uh, Tanggungan Artinya memiliki tanggung jawab Yang berupa hutang Rasulullah S.A.W pernah meminjam kepada orang Yahudi Rasulullah S.A.W itu juga pernah Bermu'amal dengan Yahudi, bahkan Rasulullah S.A.W selain menggadaikan baju perangnya Rasulullah SAW juga pernah meminjam uh, uang kepada orang-orang Yahudi. Tapi pada waktu yang telah ditentukan untuk dibayar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi orang Yahudi ini menagih hutang kepada Rasulullah SAW pada waktu yang di luar dari perjanjian. Orang Yahudi ini masuk ke dalam masjid masjid Rasulullah SAW. Di sekitaran Rasulullah SAW itu para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Yahudi ini? Dia tarik baju Rasulullah SAW sehingga Rasulullah SAW terlihat tercekek. Seperti Rasulullah SAW sudah tidak kuat lagi. Nafasnya pun sudah terlihat satu persatu keluar. Kemudian orang Yahudi ini mengatakan, Wahai Muhammad, bayar hutangmu. Kata Rasulullah SAW, Kan belum masuk Uh, waktu yang telah ditetapkan, saya akan bayar, akan tapi perjanjian kita adalah pada waktu sekian dan sekian. Tapi belum datang waktu tersebut. Pokoknya saya mau tidak mau kamu harus bayar hutang tersebut. Akhirnya Umar radhiyallahu taalaanhu marah dan mengatakan, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal kepala orang tersebut. Ini yani orang Yahudi yang berani mencekik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di komunitas kaum muslimin saat itu. Kata Rasulullah, SAW, tenang wahai Umar, tenang wahai Umar, Umar pergi kamu untuk mengambil hutang tersebut. Ternyata hutang Rasulullah saw disebutkan ada lima, sok, lima li, li, dua puluh sok gandum. Jadi satu sok itu kata para ulama sekitar dua setengah dua setengah kilo. Dua setengah kilo berarti sekitar lima puluh kilo hutang Rasulullah saw. Kata Rasulullah, SAW, wahai Umar, kamu ambil hutang saya tersebut dari baitul mal. Untuk kamu bayarkan kepada Yahudi ini 20 sak, Kemudian 20 soknya lagi engkau berikan untuk orang Yahudi Wahai Rasulullah Engkau memiliki tanggungan hutang hanya 20 sok. Kemudian kenapa kamu harus perintahkan saya untuk menambahkan 20 sok lagi Kata Rasulullah itu karena Kamu telah menakut-nakutinya Karena untuk membayar e, Dari apa yang kamu lakukan ini Kerugian atau mungkin ya untuk menenangkan orang Yahudi ini karena kamu telah menakut-nakutinya kamu harus membayar 20 soknya lagi karena diambilkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu dan orang Yahudi ini setelah kejadian itu selesai dibayarkan 40 sok akhirnya orang Yahudi ini berbicara kepada Umar wahai Umar tahukah engkau apa yang aku lakukan tadi ya aku telah menyaksikannya apakah aku melakukan ini semata-mata aku hanya ingin menagih hutang tersebut kata orang Yahudi ini tidak sungguhnya aku melakukan ini bukan karena semata-mata untuk uh, menagih hutang tersebut karena aku adalah fulan bin fulan bin fulan bin fulan lalu Umar mengenal nama ini sungguhnya aku mengenal nama yang kau sebutkan ini aku mengenal bahwasanya ini adalah keturunan para ulama-ulamanya Yahudi artinya kalau ulama-ulama Yahudi pasti mereka benar-benar mengenal siapa sosok Muhammad saw karena sosok Nabi Muhammad saw juga diceritakan dalam kitab Taurat ya benar aku mengetahui bahwasanya aku benar-benar sudah yakin Muhammad ini adalah Rasulullah saw akan tapi saya masih ragu dalam satu hal saya ingin yakinkan bahwasanya satu hal ini kalau sudah benar-benar terlihat buktinya ada pada diri Muhammad ini saya akan beriman. Ternyata terlihat dari kejadian ini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukti yang masih belum terlihat oleh orang Yahudi ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu ghalabahu hilmahu, gadabahu, ghala, ghalabahu, gadabahu, Kata orang Yahudi ini menyebutkan sesungguhnya kasih sayangnya mengalahkan emosinya. Ini yang ingin saya buktikan kasih sayang Rasulullah mengalahkan emosinya. Kalau di saat itu Rasulullah SAW emosi, Rasulullah SAW bisa saja dan berhak Rasulullah SAW untuk emosi. Apalagi di komunitas kaum Muslimin, di kalangan kaum Muslimin dan di rumah Allah di bawah kekuasaan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW sebenarnya tidak bersalah karena sudah ada perjanjian yang disepakati. Kalau seandainya Rasulullah SAW marah di saat itu, Ya tentu Rasulullah berhak akan tetapi kata orang Yahudi tersebut ghalabahu ghadabahu hilmuhu sesungguhnya kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengalahkan amarahnya telah mengalahkan emosinya di saat itu Yahudi ini bersyahadat di hadapan Umar radhiyallahu taala anhu asyhadu alla an ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah bersyahadat di hadapan Umar radhiyallahu taala anhu karena telah terbukti beberapa bukti yang telah yang disebutkan oleh orang Yahudi masih satu ini yang belum terlihat maka dia ingin buktikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala alam. So, Mudah-mudahan apa yang telah kita uh, bacakan dari sejarah Umar radhiyallahu taala anhu ini dapat memberikan manfaat dan pelajaran yang berharga bagi kita. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Uh, kurang dan lebih saya mohon maaf uh, jika ada yang salah saya itu datangnya dari kelemahan ilmu saya dan informasi-informasi yang belum saya dapatkan jika ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ambil yang benar kemudian buanglah jauh-jauh jika ada perkataan saya yang salah atau yang menyakiti perasaan para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa saya jika ada perkataan saya menyinggung perasaan mungkin uh, kesalahan saya yang uh, dalam membaca hadis atau ayat-ayat dari Al-Quran saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik warahmatullahi wabarakatuh